Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuki bikitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Masih di dalam pembahasan di pertemuan yang lalu, kita dianjurkan berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan yang kita lakukan tidak lain melakukannya karena Allah. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ala lillahi dinul khalis. Ketaatan, kebaikan, serta ibadah apapun itu diperintahkan kita melakukannya karena Allah, untuk Allah, bukan karena atau untuk selain Allah. Menyadari atau tidak, setiap sholat kita menegaskan kepada diri kita, baik dari doa al-iftitah dan surat al-fatihah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah-ibadahku, hidup matiku lillah, untuk Allah. Jadi semuanya yang ada pada dirinya, apapun itu, lillah, untuk Allah. Bukan untuk kepentingan pribadinya dalam dunia atau yang lain sebagainya. Melainkan apapun yang ada pada dirinya, apapun yang ia miliki, semuanya itu lillah, untuk Allah. Mestinya. Setelah itu kita tegaskan lagi dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Hanya berarti apa? Tidak ada lain kecuali kepadamu. Dan itulah yang ada di dalam makna tafsir wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita
diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah kepadanya. Makanya segala sesuatu yang kita miliki mau tidak mau itu untuk Allah. Dalam mengerjakannya pun karena Allah. Jadi apapun kalau kita lakukan, kita kerjakan bukan karena Allah, untuk Allah, maka tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna sama sekali. Kalau kita mencari dunia untuk dunia, lepas untuk Allah karena Allah, mal'un, kita dilaknat. Kita zuhud, tidak cinta dunia, hanya untuk mendapatkan pujian dari makhluk, berarti kita tertutup. Kalau kita ridha dari Allah dengan sesuatu, tapi bukan karena Allah, ridha mendapatkan sesuatu bukan karena Allah, tapi ridhonya bukan karena Allah, berarti kita adalah orang yang bejat. Karena itu segala sesuatu selain Allah membuat kita hancur dan binasa. Nah, sehingga kita dituntut bagaimana dalam menjalankan kebaikan ketaatan itu untuk Allah karena Allah. Dituntut. Lah, untuk menjadi seseorang yang melakukan segalanya karena Allah untuk Allah, perlu membersihkan hatinya dari segala penyakit dan kotoran. Yang terisi tujuan selain Allah. Jadi apapun yang ada dalam hati kita, penyakit dan kotoran yang membuat kita bertujuan di dalam ketaatan kebaikan selain Allah, itu harus dibersihkan. Riya. Kita melakukan akhirnya bukan karena Allah, karena orang. Dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin ditokohkan orang, ingin dikatakan orang yang ahli ibadah. Ini berarti melakukannya bukan karena Allah, dari penyakit hati, kotoran yang ada di dalam hati, yaitu riya. Dan riya ini termasuk syirik yang samar, syirik yang kecil, yang membuat kita beribadah bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada yang lainnya. Dan itu menghalangi ampunan, menghalangi mendapatkan, meraih ampunan dari Allah, karena dalam ibadahnya bukan hanya untuk Allah. Dalam kebaikan dan ketaatannya bukan hanya karena Allah. Syirik namanya, menyekutukan dalam ibadahnya selain Allah. Padahal Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya, hanya untuknya. La ta'budu rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dalam ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu perintahnya Allah. Tapi nyatanya karena hati kita terdapat kotoran dan penyakit, di antara kotoran dan penyakitnya itu adalah riya, ibadah kita bukan untuk Allah, bukan karena Allah, membuat acara, entah itu rutinan mingguan,
entah itu rutinan, tahunan, dan semisalnya, hanya untuk dipuji, hanya untuk dipandang orang, hanya untuk dilihat orang, hanya untuk ditokohkan orang. Orang akan mengorbankan apapun yang dia miliki hanya untuk mendapatkan tujuannya. Hanya untuk mendapatkan tujuannya. Nanti apapun dikondisikan seakan-akan dia yang berwenang, dia yang melakukan, dan yang lain sebagainya. Ini percuma, sia-sia. Ingin membantu orang yang gak mampu, dari urunannya orang, kemudian seakan-akan dia yang memberikan. Nggak ada manfaatnya di sisi Allah. Tidak berguna, tidak mendapatkan apapun. Tadinya kalau dia melakukannya itu karena Allah, untuk Allah, walaupun dia tidak menyumbang sedikit pun dalamnya, hanya mengantarkan, dia mendapatkan pahala. Hanya menunjukkan, itu loh orang gak mampu, dia dapat pahala. Tapi karena dia lakukan karena Allah, untuk bukan karena Allah, bukan untuk Allah, sekalipun dia nyumbang besar, gak bermanfaat sama sekali untuknya. Sia-sia akhirnya perbuatannya. Merasanya baik, merasanya bagus, merasanya paling hebat dia. Kenapa? Karena kebodohannya. Karena kebodohannya, karena itu harus dibersihkan. Lah untuk membersihkan ini, lah itu tadi, untuk membersihkan penyakit yang ada dalam hati, itu butuh pembimbing, butuh pendidik. Siapa? Guru. Guru. Jadi guru bukan hanya dikatakan, ini guru saya, bukan itu. Saya belajar darinya, bukan itu. Guru pendidik ini, dia memasrahkan segala urusannya kepada guru tersebut. Jadi seperti budak, apa kata majikannya? Seperti budak, apa kata majikannya? Disuruh A, A, disuruh B, B. Disuruh enggak melakukan, enggak melakukan. Mau melakukan, tanya dulu. Bahkan diceritakan, mereka itu terkadang untuk urusan menikah, dipasrahkan kepada gurunya. Gurunya nyuruh nikah, nikah. Gurunya enggak nyuruh nikah, ya enggak nikah. Jadi benar-benar pasrah. Tapi bukan kepada semua guru. Seperti pembahasan kita di pertemuan lalu, guru tertentu yang dapat membimbing, ya, mendidik, ya. Guru yang dapat membimbing dan mendidik, dan itu adalah seorang guru yang memang sempurna dalam keilmuannya. Ya. Makanya dikatakan di situ, untuk menjadi orang yang bisa melakukan ketaatan, kebaikan karena Allah, untuk Allah, itu membutuhkan seorang syekh mursyid murabbin. Lah seorang syekh mursyid murabbin itu adalah seorang syekh yang ilmunya sempurna, kemudian dalam menjalankan keilmuannya sempurna. Jadi bukan hanya dia punya ilmu tapi meninggalkan ilmunya. Dia punya ilmu, ilmunya diamalkan. Ini syekh murabbin. Ini guru yang membimbing, yang mendidik. Yang dapat menjadikan kita orang yang tidak melakukan apapun kecuali karena Allah, untuk Allah. Karena dia mengeluarkan akhlak-akhlak yang buruk, menggantikannya dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan didikannya, dengan bimbingannya, sehingga diserupakan mereka itu seperti seorang petani
yang akan menjaga apa yang ditanamnya dari segala sesuatu yang merusak tanamannya atau yang membuat tanamannya tidak tumbuh dengan sempurna. Jadi jadi pasrah total. Makanya Rasulullah itu pernah berkata kepada sahabat Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar pernah dipanggil oleh Rasulullah, Dan sahabat Abu Dzar bercerita, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yashtarit alayya an la tas'ala an-nasa syai'an. Aku dipanggil oleh Rasulullah dan Rasulullah memberikan syarat kepadaku untuk tidak minta kepada seseorang pun apapun. Jadi dipanggil oleh Rasulullah. Sini. Katanya Rasulullah, jangan pernah minta apapun kepada seorang manusia. Akhirnya katanya Abu Dzar, na'am, baik ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, la walau sautu. Katanya Rasulullah, sekalipun tongkatmu yang jatuh. Kamu punya tongkat, bawa tongkat, jatuh. Jangan minta tolong orang untuk mengambilkannya. Ini syarat yang diberikan oleh Rasulullah. Ambil sendiri. Ambil sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya, Pak, ini hasil pendidikan yang diberikan untuk tidak meminta bantuan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, khususnya Ibnu Abbas, faidasta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta bantuan, meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Bukan minta kepada makhluk, tapi mintalah kepada Allah. Lah kita harus memiliki seorang guru tersebut, memasrahkan segalanya kepada guru tersebut. Dan kita harus menyadari kita enggak punya apa-apa, ilmu enggak punya. Kemudian jangan kita mengandalkan logika. Jangan mengandalkan logika. Dan kita lihat mereka, guru-guru tadi itu, lihat mereka. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan? Meninggalkan kesenangan dirinya untuk kesenangan Allah. Kita memiliki kesenangan, semua kita ini memiliki kesenangan. Tapi kita masih mendahulukan kesenangan kita daripada kesenangan Allah. Apapun yang menjadi kebahagiaan kita, kesenangan kita, kita dahulukan. Walaupun itu bukan maksiat, tapi terkadang kerugian kita dapatkan. Bukan dosa, tapi kerugian kita dapatkan. Hanya apa? Nuruti kesenangan kita. Tapi kalau kita mendahulukan kesenangan Allah, keridhaan Allah, dengan meninggalkan segala sesuatu yang kita senangi, nah, di situ arti hamba sebenarnya. Arti hamba sebenarnya seperti itu. Nah, sebagaimana dikatakan di dalam surah, atruku ma uridu lima yuridu. Aku tinggalkan segala apapun yang aku mau untuk yang dia mau. Meninggalkan sesuatu, segala sesuatu, apa yang dia mau, apa yang dia ingin, apa yang dia sukai, untuk yang disenangi Allah, untuk yang disukai oleh Allah, untuk yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah melakukan seperti itu, kebahagiaan yang hakiki akan kita rasakan, akan kita dapatkan. Kalau enggak, ya gambaran kebahagiaan. Oh, senang, ketawa, dapat ini, dapat itu dan lain sebagainya. Itu gambaran kebahagiaan. Hanya gambaran, bukan kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan hakiki itu kalau kita dapatkan dari Allah, itu kebahagiaan hakiki. Lah ketika kita memiliki seorang syekh, guru yang membimbing, mendidik, nah, segala sesuatu
yang menghalangi kesempurnaan dalam pengabdian kita kepada Allah itu akan dihapus, dihilangkan. Kemudian diisi segala sesuatu yang dapat menjadikan kita orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa kita membutuhkan Syekh Mursyid Murabbin? Kenapa? Ya, sebagaimana makhluk Allah yang ada di atas dunia ini membutuhkan Rasul. Kenapa Allah mengutus Rasul? Kenapa Allah mengutus Nabi? Karena Nabi dan Rasul itu dibutuhkan oleh orang-orang pada zaman tersebut. Butuhkan. Lah kita sekarang gak ada Rasul, gak ada Nabi di zaman kita. Ya apa? Yaitu Syekh Mursyid itu adalah penerus Nabi, penerus Rasul. Li'anna Allah Ta'ala arsala ilal ibad rasulan lirsyad ila sabilihi. Allah itu mengutus Rasul kepada hambanya untuk apa? Memberikan petunjuk agar hamba berjalan di jalannya Rasul menuju Allah. Jadi Rasul yang membimbing, yang memberikan petunjuk kepada makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah berjalan di jalan Allah. Nah, mereka enggak tahu. Mereka enggak ngerti. Siapa yang memberitahukan? Siapa yang mengajarkan? Adalah para rasul. Lah, dibutuhkan rasul untuk membimbing, untuk mendidik, untuk menuntun mereka ke jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idzar tahala alaihi salam minad dunya kad khalafal khulafa fi makanihi. Nah, kalau para nabi, para rasul telah wafat, telah meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan posisi mereka itu adalah pengganti, penerus, yaitu para ulama al-amilun. Sebagaimana di dalam hadis yang kita sering dengar, al ulama'u warathatul anbiya, ulama itu adalah pewaris nabi. Ingat, bukan semua ulama yang menjadi pewaris nabi, karena ada ulama benar-benar ulama, ada ulama jadi-jadian. Paham ya? Ulama yang benar-benar ulama sesuai yang difirmankan oleh Allah, yakhsyallaha min ibadihil ulama, orang yang takut kepada Allah. Jadi dia punya ilmu, ilmunya membuat ia takut kepada Allah, tidak berani melakukan segala pelanggaran sekalipun itu kecil dan sedikit. Itu ulama yang pewaris nabi. Kalau ulama jadi-jadian, ilmunya banyak tapi ilmunya tidak membuat ia takut kepada Allah, malah dijadikan ilmunya itu alat untuk mendapatkan kesenangan duniawinya, dan itu ulama yang paling ditakuti oleh Rasulullah, melebihi dajjal untuk umatnya. Jadi ulama asu, ulama yang bukan pewaris nabi itu adalah ulama yang paling Rasulullah khawatir untuk umatnya, melebihi dajjal. Melebihi dajjal. Kalau sama dajjal Rasulullah masih mending takutnya untuk umatnya, tapi kalau ulama usul lebih takut Rasulullah, lebih khawatir. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah dalam lah ulama al-warasatul anbiya, ini menjadi penerus nabi untuk membimbing, mendidik manusia. Nah, karena itu mereka itu kehidupannya seperti nabi, berpindah dari ketaatan ke ketaatan, dari ibadah ke ibadah, dari kebaikan ke kebaikan. Jadi kehidupan sehari-harinya ini tidak lepas dari sesuatu yang bermanfaat khususnya untuk orang lain.
Dan itu yang terbanyak dari mereka. Untuk orang lain itu lebih banyak daripada untuk dirinya, untuk pribadinya. Jadi dia melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang lain itu lebih banyak daripada kebaikan untuk dirinya. Lihat Rasulullah. Pernah kita lihat Rasulullah itu lebih banyak untuk pribadinya? Tidak. Lebih banyak untuk siapa? Untuk para sahabatnya, untuk umatnya. Untuk umatnya. Bukan untuk yang lain, tapi untuk umatnya. Untuk sahabatnya. Jarang untuk diri sendiri. Sedikit. Lihat sahabat Nabi. Khususnya yang mereka dijadikan pemimpinnya. Kehidupan untuk keluarganya berkurang. Lebih banyak untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sampai dikatakan selama menjabat itu janabat hanya dua kali. Selama menjabat hanya dua kali. Menandakan jarang tidur, jarang kumpul keluarga. Lapo, rakyatnya, masyarakatnya yang lebih diutamakan daripada diri sendiri. Dan itu pewaris Nabi. Ulama yang seperti ini tuh lebih banyak mengorbankan waktunya untuk masyarakat yang tidak mengerti bagaimana mengerti, yang butuh bantuan bagaimana dibantu. Jadi mengorbankan segala yang dimiliki kebanyakan untuk orang lain daripada dirinya. Sehingga terkadang dirinya enggak sempat seperti orang-orang enak. Kepingin ngelencer, ngelencer. Tenang, enggak ada pikiran, enggak ada yang merasa ditinggal dan lain sebagainya. Saenaknya wis. Saenaknya. Kepingin seneng-seneng, seneng-seneng. Kepingin jalan-jalan, jalan-jalan. Kepingin enggak datang, enggak datang. Kepingin tidur, tidur. Kalau mereka enggak bisa. Mau enggak mau. Dilakukan, mau enggak mau dikerjakan. Orang enggak ngerespon, dia tetap menjalankan. Orang enggak memandangnya, dia tetap mengerjakannya. Terus seperti itu. Terus seperti itu, enggak pernah berhenti mereka. Mengingatkan, mengajarkan, menyampaikan dan yang lain sebagainya. Tidak pernah berhenti. Mau ada yang mendengarkan sedikit atau banyak, terus lanjut. Itu mereka. Itu mereka, enggak pernah berhenti. Terkadang bahkan mereka itu berpindah dari tempat ke tempat. Apalagi zaman dulu, dengan perjalanan yang cukup lumayan, bukan dengan kendaraan yang nyaman, tapi dilakukan oleh mereka. Ke gunung, ke pelosok, dusun-dusun, desa-desa, dan yang lain sebagainya. Lah kita butuh, mereka ini diutus, para nabi diutus untuk membimbing. Penerus nabi, perbuatan mereka itu ibadah ketaatan lah ya dari mereka ini yang dapat membimbing kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita mau menuju kepada Allah, mau enggak mau kita membutuhkan seorang guru yang mendidik, yang membimbing, yang menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, sulit untuk sampai. Sulit, nah, sulit, berat, susah, payah untuk sampai. Kita mengerti misalnya pasir, semen, air dicampur menjadi lulu kalau bahasa Jawanya. Tapi kesulitan bagi kita kalau kita tidak dibimbing, tidak dituntun oleh seorang yang ahli, yaitu tukang.
sulitan. Kuli itu karena dibimbing, dituntun, bisa. Tapi kalau kita, sulit. Lah mudah bagi kuli, kenapa? Karena dituntun. Kalau enggak, sulit. Sama, kita mau menuju Allah itu sulit kalau tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mendidik. Karena itu kita perlu seorang guru yang membimbing, yang mendidik. Untuk apa? Mudah. Karena itu sampai diceritakan, ada seorang yang bernama Sofiuddin. Sofiuddin ini adalah seseorang yang selalu beribadah, orang soleh yang selalu berzikir kepada Allah. Orang soleh yang enggak pernah lepas zikir. Zikir, zikir, zikir terus. Selalu berzikir. Pada suatu hari Allah ini menunjukkan kepadanya zikir yang dibaca itu keluar cahaya. Seperti cahaya itu, keluar seperti cahaya. Dari mulutnya tapi masuk ke bumi. Jadi ditunjukkan oleh Allah, keluar cahaya dari mulutnya dengan zikir yang ia baca tapi masuk ke bumi. Tersadar dia. Jadi seakan-akan tadi itu seperti orang yang berada di alam lain, tersadar, direnungi sama dia, direnungi, lalu teringat ayat Al-Quran, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, ucapan-ucapan yang baik itu naik ke Allah, digambarkan naik. Dikatakan di situ naik. Lah, yang dibaca tadi zikir. Zikir itu termasuk ucapan yang baik. Tapi kok enggak naik, malah turun. Lah, beliau memahami bahwa zikirnya tadi itu tidak mendapatkan kebaikan. Sehingga perlu mengambil zikir tersebut dari tuntunan seorang guru. Zikir tersebut itu perlu didapatkan dari seorang guru yang menuntunnya. Akhirnya dia mencari seorang guru untuk menuntun ia berzikir. Setelah diajarkan, baru setelah itu zikir yang dia baca itu selalu naik ke langit. Selalu naik ke langit. Sehingga dikatakan oleh Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, beliau berkata, siapa yang tidak dididik oleh seorang guru, dia berbuat kebaikan, tapi tidak dididik oleh seorang guru, melakukan sholat, melakukan zikir, melakukan membaca Al-Quran, ini dan lain sebagainya, tapi tidak dididik oleh seorang guru, itu diibaratkan seperti pohon yang tumbuh di padang pasir yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Tanaman tumbuh, tidak diurus, enggak ada yang nyirami, enggak ada yang motongi, enggak ada yang mupui dan yang lain sebagainya. Sekalipun pohon tersebut berbuah, buahnya enggak mungkin enak. Enggak mungkin enak buahnya. Kenapa? Tidak disiram, tidak dipupuk, atau tidak diperhatikan. Sekalipun buah tidak enak. Begitu juga ibadah yang kita lakukan, tidak dibimbing, tidak dididik oleh seorang guru, maka hasilnya kurang sedap, hasilnya kurang bagus, hasilnya kurang lezat, kurang indah. Karena itu mau gak mau kita harus memiliki seorang guru. Nanti disebutkan di situ, diceritakan sifat guru yang kita perlu jadikan pembimbing, penuntun, nah, petunjuk ke jalan yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkannya. Dan mudah-mudahan setiap ilmu kebaikan yang kita miliki dijadikan oleh Allah sebagai pembimbing kita untuk mendapatkan seorang guru yang benar-benar bisa membimbing kita, menyampaikan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin nabiyil ummi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.